Jelang Natal, omset usaha makanan ringan meningkat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Natal dan peringatan hari besar keagamaan identik dengan makanan ringan atau snack. Pada Natal tahun ini, penjual snack atau kue kering optimis omset bertambah. Seperti yang diakui pemilik toko camilan Raja Wali di Jalan Garuda Kota Palangkaraya, dirinya sangat antusias bahkan optimis dalam menyambut Natal tahun ini. Pantauan Tabengan hingga Kamis 9 Desember 2021, sejumlah konsumen bersiap-siap untuk menyediakan makanan ringan untuk menyambut Natal. Lani, pelaku usaha snack camilan Raja Wali menjelaskan, setidaknya ada 80 item snack yang dijual di tokonya, jika ditambah bucket diperkirakan ada 100 lebih. Menurut Lani, snack yang dominan dicari konsumen adalah jenis keripik, stik balado, kacang-kacangan, wafer twist-twist. Lani menilai masyarakat sudah ingin merayakan Natal dengan penuh kemeriahan, sehingga dalam beberapa hari kebelakangan, omset penjualan kue kering meningkat. Setiap harinya sedikitnya ada 75 konsumen yang membeli snack, jika dibanding tahun lalu jauh lebih ramai. Ya mungkin karena sekarang corona sudah mulai nggak banyak ya, apalagi seperti kemarin kan sudah tidak ada lagi yang terpapar di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan. Jadi orang-orang sudah mulai, dan setiap Natal memang mereka menabung untuk bisa Natal lah. Oh iya, jadi lebih optimis ya tahun ini ya? Sangat optimis. Sangat optimis ya, oke. Lani juga berharap tidak ada lagi gelombang virus COVID-19 sehingga masyarakat bisa merayakan Natal berkumpul bersama keluarga. Dari Palangkaraya, Daniel Susanto, Tabengan TV, melaporkan.